Halo teman-teman cacing wadidaw, kembali lagi kita jebakin cacing raksasa sultan yang ada di game Warmzone.io teman-teman ya. Masih spesial libur Natal dan tahun baru teman-teman ya. Pasti kalian lagi liburan ya teman-teman. Jangan lupa ditonton video ini sampai habis dan di like, subscribe dan share teman-teman ya. Oke, langsung saja kita cari di manakah cacing sultannya berada teman-teman. Mudah-mudahan dapat yang sultan ya, ini spesial Natal. Teman-teman dapat cacing barongsai warna merah, naga merah ini teman-teman. Wah, mantap sekali, luar biasa sekali teman-teman. Benar-benar spesial Natal dan tahun baru nih teman-teman. Langsung saja yuk kita jebak si cacing yang sangat-sangat cantik ini teman-teman. Langsung saja kita kejar, di manakah kepalanya? Ini dia kepalanya. Langsung saja 1-2 dan nice sekali, kill yang sangat bagus sekali teman-teman, luar biasa sekali. Langsung saja kita makan rebutan makanan sama si cacing-cacing kecil meresahkan ini teman-teman ya. Kita makan dulu. Setelah makan kita cari cacing raksasa sultan yang kedua teman-teman. Kira-kira di manakah berada teman-teman ya? Jauh apa dekat teman-teman? Langsung saja kita cari di sekitar sini. Teman-teman, ada cacing pangeran dongeng teman-teman ya. Wah 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 wah, ini spesial sekali. Wah, besar sekali ukurannya teman-teman. Mantap sekali. Langsung saja kita hantam 1-2 dan hampir saja. Untung bisa direm teman-teman ya. Mantap sekali. Oke teman-teman, biarin, jangan dimakan makanannya, biar buat si cacing kecil meresahkan. Teman-teman, ada cacing kembar ini, cacing tentakel warna merah sama seperti punya aku ya teman-teman. Ini dia mangsa kita teman-teman. Apakah bisa dikalahkan? Apakah aku yang malah kalah teman-teman? Langsung saja. Cacing kecil kena gampar teman-teman ya. Luar biasa sekali, mantap sekali. Langsung saja kita atur strategi untuk mengalahkan si cacing tentakel ini teman-teman. Langsung saja kita hantam. Apakah bisa? 1-2 dan nice. Bisa dikalahkan, luar biasa sekali. Jangan lupa teman-teman di like, subscribe dan komennya ya teman-teman. Oke, kita rebutan lagi sama si cacing-cacing kecil meresahkan. Wah, kita makan, kita sedot semuanya teman-teman ya, karena sudah kita matikan tadi ya. Oke, kita cari lagi, kita kabur saja teman-teman. Kita cari lagi si cacing raksasa sultannya yang keberapa ya, 2 entah 3 4 teman-teman ya. Oke, langsung saja kita. Spesial lagi nih teman-teman. Ada cacing malaikat kematian ya. Ini updatean sebelumnya teman-teman ya. Langsung saja kita hantam. Ini seharga $10 teman-teman ya. Agak mahal ya. Langsung saja kita kalahkan. Kita hantam 1-2 dan belum bisa teman-teman ya. Sabar dahulu, jangan terlalu bernafsu teman-teman ya. Kita atur strategi menunggu lengahnya si cacing malaikat kematian. Iya. Dan akhirnya bisa dikalahkan. Wah, amazing sekali, luar biasa sekali teman-teman ya. Langsung saja kita makan. Hati-hati, banyak sekali cacing-cacing kecil yang mengikuti seperti itu ya teman-teman. Langsung saja yuk kita cari lagi. Wah, langsung nemu cacing hantu raksasa teman-teman. Ini adalah cacing hantu seharga 16.000 koin emas. Wah, luar biasa sekali. Ini dia mangsa kita teman-teman. Langsung saja yuk kita hantam. Belum bisa teman-teman ya. Dia menghindar. Kok bisa ya dia menghindar ya? Wah, pro juga nih berarti. Wah, ada dua teman-teman. Ada cacing makrame warna biru teman-teman ya. Aku punya warna orange dan warna kuning teman-teman. Oke, langsung saja kita fokus ke si cacing hantu.
yang sangat-sangat serem sekali teman-teman. Di manakah ini dia? Pro juga nih teman-teman. Wah, ini dia mangsa kita nih menemu lawan yang seimbang nih teman-teman. Ternyata pro juga dia. Langsung saja teman-teman, yuk langsung kita kejar. Apakah dia pro beneran? Wah iya teman-teman, dia pro. Pro tapi mati teman-teman ya. Luar biasa sekali memang skill si cacing wadidaw. Dan kita kejar si cacing makrame warna biru ini teman-teman. Ini dia mangsa kita dah. Kelihatan kepalanya, idididid, hampir saja tipis sekali teman-teman ya. Langsung dan bisa dikalahkan, double kill teman-teman ya. Luar biasa sekali. Wah, cacing kecil juga kena hantam, kasihan sekali teman-teman ya. Berani-beraninya mendekat si cacing wadidaw ya. Luar biasa sekali. Nampaknya si cacing wadidaw melihat raksasa, cacing raksasa sultan. Wah beneran teman-teman ya. Ada lagi nih cacing pink eagle teman-teman ya. Ini juga mahal sekali teman-teman ya, karena Barbie atau pink eagle atau cacing Barbie yang sangat-sangat cantik sekali teman-teman. Langsung saja kita hantam, apakah bisa dikalahkan teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa dikalahkan teman-teman ya. Oke, langsung saja, ini dia kepalanya. 1, 2 dan nice, satu kali sentuhan langsung bisa dikalahkan ya. Ada cacing kecil yang nabrak juga teman-teman ya. Luar biasa sekali, mantap sekali ya. Kita makan dulu. Hati-hatilah, mendingan kita kabur sajalah daripada nanti nabrak cacing kecil meresahkan. Oke, kita cari lagi yuk teman-teman. Wah, ada cacing humoris raksasa teman-teman ya, besar sekali ukurannya. Wah, langsung saja kita gas, kita kejar teman-teman. Kita kejar, ayo gas, ayo gas, ayo gas. Langsung saja kita hantam, ini ya kepalanya teman-teman. Ini dia kepalanya, langsung saja 1, 2 dan nice. Kill yang sangat-sangat bagus sekali. Pasti terkejut dia tuh. Pasti terkejut dia tuh. Si bocil lagi nice di pojokan pasti ya. Hahaha. Tega sekali si cacing wadidaw ini memang. Wow, dihantam semuanya ya. Oke, kita sudah kenyang dan kita cari lagi yuk cacing yang keberapa kira-kira ya. Ngomong-ngomong teman-teman, kayaknya ke 10, ke 11, 12, wah 15 entah berapa ya. Oke, kita cari lagi, di manakah cacing raksasa sultan. Wah, ini dia cacing makrame warna kuning nih teman-teman ya. Persis punya aku nih teman-teman. Langsung saja kita hantam. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Dan iya, satu kali sentuhan langsung bisa dikalahkan. Wah, luar biasa sekali skillnya, memang di luar nalar teman-teman ya. Langsung saja kita makan, kita rebutan lagi dan kita rebutan lagi teman-teman ya, rebutan makanan. Habis itu teman-teman kita cari lagi yang lebih sultan, mudah-mudahan masih ada di sekitar sini ya. Di manakah kira-kira teman-teman ya? Nemu lagi cacing Barbie yang sangat cantik ini. Langsung saja yuk kita kalahkan juga teman-teman. Jangan kasih ampun. 1, 2 dan nice, bisa dikalahkan. Wah, hidup lagi, mati lagi dia. Wah, pasti lagi nangis di pojokan. Waduh, cacing kecil jangan dihabisi, kasihan ya. Biar gede dulu baru kita habisi. Oke, kita makan dulu. Kalau sudah kenyang kita cari lagi. Wah, luar biasa sekali skillnya ya. Kita cari lagi, mudah-mudahan sekitar sini ada. Wah, ada beneran teman-teman ya, cacing smile warna kuning ya teman-teman. Ini seharga kalau nggak salah 7.000 koin emas, entah 6.000, entah 4.000, 5.000. Oke, langsung saja kita gas, kita gas, kita kalahkan ya teman-teman. Coba pakai skill pro player yang paling-paling mantap teman-teman. Langsung saja kita gas, kita kalahkan ya. Di mana kepalanya dari tadi nggak nampak. Wah,
Dia nabrak cacing di depannya. Ya sudahlah, mau kayak mana lagi teman-teman ya. Sudah dikejar-kejar tapi malah nabrak cacing lain karena takut dibunuh si cacing. Wadidaw ya. Oke lah, kita cari lagi yang lebih mantap ya. Mudah-mudahan masih nemu teman-teman ya. Mudah-mudahan masih nemu di sekitaran sini, masih ada apa enggak teman-teman. Wah, ada teman-teman ya, cacing kapibara raksasa. Ya yuk, kita habisi sekalian teman-teman. Langsung saja kita tempel terus saja teman-teman. Wah, dia mau mengusir si cacing wadidaw teman-teman ya. Langsung saja kita tempel, jangan sampai dia kabur teman-teman. Kita tempel dahulu ya teman-teman ya. Santai saja, pasti bisa dikalahkan ya. Santai saja. Wow, ini dia nih, dia mau makan makanan nih. Langsung saja teman-teman, dan satu kali sentuhan bisa dikalahkan. Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Kita sedot semua makanannya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya. Dadah.